selamat pagi semua teman-teman. Selamat datang kembali di video kali ini. Saya akan mereview kamar karantina saat di Polandia di daerah Smosiwo ya. Kita masuk dari sini. Jadi ini seperti bangunan kayak hostel namanya di sini. Masuk, ini ada pintu-pintunya. Ada nomornya, ada buat itu bel kalau masuk. Nomor 3, nomor 4 dan ini nomor 2, ini nomor di mana saya dan teman-teman tinggal. Kita masuk. Oke. Masuk tuh ada dua pintu ya. Ya, dua kamar sih. Ini kamar kamar yang pertama, ini yang kamar kedua. Nah, kita masuk kamar. Kayak gini, Bro. Dalamnya nyaman sih. Tuh ada teman saya yang lagi istirahat, Bro. Halo, Bro. Kita di kamar satu. Kamar itu ada 4 tempat tidur ya, 4 orang. Kita mundur ke belakang. Nah, ini kamar yang kedua. Ini khusus buat cewek sih. Di sini ada satu tempat tidur. Yang berpenghuni di sini perempuan. Kita ke sini, kita ke dapur. Nah, jadi kayak gini dapurnya. Biasanya kalau di Indonesia kan kompor gas tuh gak kayak gini, ini bentuknya agak unik. Satu kotak ada 4 tungku ya namanya. Dan ini juga ada buat oven. Ini rice cooker kita bawa dari rumah, teman-teman yang bawa untuk bumbu masak kita. Ini kulkas. Kulkasnya 2 pintu. Ini tempat meja makan, kursi. Dan ini beda kayak di Indonesia. Kalau kita nyalain kompor di Indonesia kan langsung nyala. Ini harus pakai namanya pemantik. Harus kayak gini baru nyala dia. Kan. Baru nyala digituin. Itu lebih aman. Nah. Oke. Ini tempat buat sirkulasi udara, ada kipasnya. Kalau masak, sirkulasi udaranya ke atas biar uapnya itu langsung keluar. Kita langsung ke kamar mandi ya. Kita lihat kamar mandinya di sini. Kita buka. Ini dia kamar mandinya. Ini kloset duduk ya. Di sini mesin cuci. Dan ini bathtub. Ya, seperti ini jadi. Hampir sama sih semua kamar tuh kayak gini. Dan ini pastinya ada air panas dong. Ini yang buat panas, ini yang buat dingin. Ya, seperti ini. Dibilang nyaman, nyaman. Cuma belum ada penghangat ruangan ya. Jadi ya mesti banyakin baju sama selimut. Gitu, Bro. Kita keluar lagi. Ya, seperti ini ruangannya. Oke. Gitu dulu videonya tentang review kamar karantina khususnya tempat tinggal sementara kita sebelum kita bekerja. Oke, teman-teman, see you on the next video. Bye bye.